arsitektur dari desa-desa di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, kenapa arsitektur kita bicarakan dalam ranah kebudayaan? Jawabannya adalah karena arsitektur merupakan relasi antara bentuk, fungsi, dan makna dalam rangka kebudayaan, yaitu bagaimana manusia dengan bantuan kebudayaan membangun relasi antara bentuk, fungsi, dan makna. Nah, di bumi Nusantara kita ini telah lama berakar dan tumbuh berkembang banyak sekali lingkungan kebudayaan yang terbukti memiliki ketahanan yang cukup tinggi. Bentuk arsitektur sebagai bagian dari kebudayaan pada umumnya menyesuaikan lingkungan budaya setempat. Sudah hadir bersama kita tiga narasumber kita yang luar biasa. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Benyamin Sembiring, Kepala Desa Kutam Baru, Sumatera Utara. Baik, untuk selanjutnya dari Sumatera Utara kita menuju Maluku. Sudah ada narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Thomas atau Bapak Tommy dari Desa Sangliat Dol. Untuk diketahui, Desa Sangliat Dol ini merupakan juara umum harapan 1 pada Lomba Cerita Budaya Desaku kemarin. Dalam perlombaan kemarin, Desa Sangliat Dol mengangkat perahu batu dan tangga batu sebagai pusat kosmologi masyarakat Sangliat Dol. Benar ya Bapak ya? Baik, langsung saja untuk cerita yang lebih menariknya lagi kepada Bapak Tommy, saya persilahkan. Selamat sore. Iya, selamat sore Bapak. Silahkan Bapak. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Untuk kami di sini sudah sore Bu, sudah pukul 3:30 sore di sini. Selamat sore. Ya. Oke, dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperkenalkan desa kami terlebih khusus untuk situs budaya perahu batu dan tangga batu di Desa Sangliat Dol. Next, Bu. Ya, sebelum kita mulai, kata orang tidak dikenal maka tidak disayang. Oleh karena itu kita nonton sebentar video yang telah saya siapkan. Silakan Bu. Sekarang kita mau wawancara sedikit hostnya. Apa pengalaman atau kesan terhadap desa ini khususnya ketika disambut tadi dari tangga batu sampai ke perahu batu? Sangat berterima kasih dengan warga Sangliat Dol udah mau berkolaborasi dengan kita dan memberi tarian penyambutan yang indah dan suaranya merdu sekali. Desa Sangliat Dol merupakan desa pariwisata budaya di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sejak dahulu, desa ini menjadi primadona wisatawan domestik maupun mancanegara. Daya tarik desa ini terletak pada dua situs purbakala peninggalan leluhur, yakni tangga batu dan perahu batu. Setiap wisatawan yang datang akan dijemput dan diarak melewati pantai Lemdriti yang merupakan pintu masuk Desa Sangliat Dol. Wisatawan akan disambut oleh tetua adat dan disuguhi berbagai tarian dari bawah tangga batu, pada tangga batu, dan di area seputar perahu batu. Wisatawan akan secara khusus didoakan di atas perahu batu dengan ritus adat yang sangat kental. Tertarik untuk datang ke Desa Sangliat Dol? Ayo berkunjung di Sangliat Dol.
Oke. Sekarang kita mau wawancara. Oke. Terima kasih untuk video yang telah diputar, dan seperti tadi saya katakan, tidak dikenal maka tidak disayang. Memang kami di Tanimbar cukup jauh dari ibu kota. Karena itu mulai saya memberikan gambaran secara umum ke khusus untuk mengetahui lebih dalam tentang Desa Sang Liatdol. Next, Bu. Ya. Desa Sang Liatdol terdapat di Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Jika kita lihat di peta Indonesia itu, di lingkaran merah di bawah memang desa kami atau kabupaten kami sudah dekat atau berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Australia. Lebih dekat lagi ke kota Darwin. Kami di Provinsi Maluku, tepatnya Maluku Tenggara Barat, namun pada tahun 2019 kemarin sudah berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Next, Bu. Secara etimologi, Sang Liat Dol berasal dari dua kata dalam bahasa daerah Tanimbar, yakni Sang Liat dan Dol. Sang Liat berasal dari kata Ken Sang Liat, yang merupakan sebuah nama dari leluhur pertama yang mendiami kampung tua, yakni kampung atau Pnulose. Ken dalam bahasa Tanimbar, yakni Maken, berarti yang tua atau yang dituakan atau yang dipertuankan. Kata Sang Liat adalah nama dari leluhur pertama tersebut. Nama ini masih dalam sebuah kajian apakah merupakan satu kesatuan kata atau terpisah antara kata Sang dan Liat. Sedangkan kata Dol dalam bahasa Tanimbar berarti laut. Kata Dol ditambahkan untuk menunjukkan letak atau posisi dari kampung. Dol maksudnya bahwa kampung kita berada di sebuah tanjung, tapi dia mengarah ke laut sehingga dikatakan sebagai Dol. Seperti itu. Lanjut, Bu. Ya. Di gambar ini kita bisa lihat yang titik warna merah adalah Pnulose atau kampung tua, kampung pertama dari leluhur kami yang pada saat itu datang dan membuat pemukiman pertama di atas gunung atau di atas bukit tersebut. Di sini di dalam di bukit itu ada terdapat sebuah lubang di mana mereka akan tinggal dan diam di dalam lubang tersebut. Konon di dalam lubang ini ada terowongan sampai ke laut. Jadi apabila orang menjatuhkan misalnya nesun, nesun itu digunakan untuk menumbuk padi. Jadi apabila orang melepas nesun di lubang itu, maka lubang itu nesun itu akan muncul di laut biru, akan keluar di sana. Itu cerita yang beredar sampai saat ini. Kemudian kita pernah ke sana juga, namun sampai kita coba menelusuri desa ini, kita tidak atau perkampungan tua ini, rupanya lubang itu kita sudah tidak temukan lagi karena sudah ditumbuhi oleh pepohonan seperti itu. Di sini juga sebenarnya ada dua pemukiman yang ada tanda panah putih, yaitu Nusur Luri. Jadi masyarakat yang ada di desa kami saat ini berasal dari kampung tua, itu ada dua tempat. Satunya di atas gunung dan satunya agak di bawah lagi, yaitu Nusur Luri. Mereka kemudian sama-sama datang dan tinggal di desa Sang Liat Dol saat ini. Lanjut, Bu.
Ya, jadi faktor yang membuat sehingga mereka berpindah, pertama, lokasi tersebut memang sempit, bukit, di atas bukit itu mereka tinggal, dan untuk kemungkinan untuk beranak cucu ke depan, lokasi tersebut tidak memadai, sehingga mereka pasti berpikir untuk mencari dan menemukan tempat yang baik, yang bisa menampung anak cucu ke depan. Di sana, air sumber airnya juga sulit, karena berada di ketinggian dan agak curam. Mereka harus turun sampai ke dasar, ke bawah untuk menimba air. Lanjut, Bu. Ya, jadi di Nulose itu ada perahu batu. Kampung, di kampung tua kami itu ada perahu batu, di atas bukitnya itu ada perahu batu, kemudian di bawahnya lagi tempat air yang biasa mereka ambil air untuk minum dan sebagainya, itu juga ada perahu. Jadi di bukit atau di gunung tersebut ada dua situs yang sampai saat ini masih ada, masih terpelihara. Dan situs itu, dua situs itu kemudian ketika mereka berpindah ke kampung yang baru saat ini, mereka membangun dengan model yang lebih sempurna. Jadi foto yang kedua di bawah, yaitu ada sebuah perahu dan di tengah-tengah perahu tersebut ada sumur. Sumur ini yang dari dahulu sampai sekarang menjadi sumber air minum untuk masyarakat di desa. Di sebelahnya adalah perahu batu di Desa Sangliatdol saat ini dan merupakan sebuah replika sebenarnya dari bangunan perahu batu yang ada di bukit atau di Penulose. Lanjut, Bu. Maket Desa Sangliatdol yang merupakan salah satu warisan leluhur. Ya, ini adalah warisan leluhur yang bagi kami sangat mengagumkan. Karena bila kita berpikir secara rasional, kita berpikir hal ini tidak mungkin terjadi karena hanya dengan 6 rumah saat itu, leluhur mampu membangun tangga batu dan perahu batu. Perahu batu mungkin bagi kita agak sederhana, kecil, namun tangga batu yang begitu besar dengan batu-batu yang besar, mustahil bagi kita manusia yang walau hanya dengan 6 rumah, mereka mampu membangun perahu dan tangga tersebut. Dan bagi kami ini warisan yang sangat luar biasa. Maket desa ini pun, biasanya kami sebut Nue Walun, ini terbuat dari kayu torim, dan kayu tersebut memang hanya ada di dua daerah, yakni di Brasil dan di Tanimbar. Untuk di Tanimbar masih banyak dan dilindungi. Lanjut, Bu. Ya, jadi dari dua warisan budaya leluhur ini, situs ini memang sudah sangat dikenal oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, dan setiap tahunnya itu wisatawan selalu datang, kebanyakan dari luar negeri dengan kapal-kapal pesiar. Mereka akan berlabuh di depan kampung dan dengan sekoci-sekoci mereka akan datang ke desa kami untuk mengunjungi dan melihat dua situs ini. Lanjut, Bu. Ya, ini beberapa contoh yang coba saya ambil dari internet untuk menggambarkan kunjungan wisatawan ke desa kami.
Lanjut, Bu. Ya, dari dua objek wisata itu, saya mencoba untuk menggali dan menemukan makna, filosofi, ataupun nilai-nilai yang terkandung dari dua objek wisata tersebut. Kita lihat yang pertama, Perahu Batu. Perahu Batu di Desa Sangliatdol memiliki lebar lambung 9,8 meter, panjang 18 meter, dan tinggi 1,5 meter. Situs ini dibangun menghadap ke timur, tepat ke arah tangga batu. Di depan Perahu Batu ini terdapat sebuah pemaru yang telah hilang, dicuri, dan hingga saat ini belum ditemukan. Di bagian belakang terdapat meja batu yang merupakan simbol atau tempat nakoda memimpin pelayaran. Lanjut, Bu. Mungkin kita akan bertanya atau menjadi hal yang mengherankan bagi kita, kok hanya perahu dan tangga seperti tadi bisa menarik wisatawan sampai datang ke desa kami. Kadang saya bermenung dan mencoba merefleksikan peninggalan leluhur ini dan menemukan banyak hal yang sungguh sangat luar biasa. Dan ini saya coba buat dan berbagi kepada kita semua sambil saya berbagi kepada kita semua, tapi saya juga mencari referensi dari tua-tua adat, sehingga ini bukan hanya pikiran saya, tapi juga beberapa sumber yang saya temukan dari tetua yang ada di desa. Lanjut, Bu. Ya, Perahu Batu. Mengapa harus Perahu Batu? Kita lihat yang pertama bermula dari agora, ya, seperti orang Yunani kuno berkumpul dan berdiskusi, ya, seperti itulah sejak dahulu para leluhur kami di atas bukit tadi Pnulose duduk bersama berdiskusi tentang berbagai hal. Kebiasaan ini terus-menerus dilakukan. Masing-masing orang duduk pada posisinya masing-masing. Awalnya mereka hanya duduk di tanah. Namun karena faktor cuaca seperti hujan sehingga tanah menjadi basah, maka setiap orang pada saat datang berkumpul dan berdiskusi telah menyiapkan batunya masing-masing sebagai tempat duduk. Tapi juga yang kedua, perahu sebagai simbol pemersatu. Leluhur kami saat itu tiba di Pnulose dengan berbagai cara. Di bukit tadi, ada yang berjalan kaki melintasi Pulau Yamdina dari barat ke timur, tapi ada juga yang dari barat Pulau Yamdina menggunakan perahu. Perjuangan menerjang lautan membuat leluhur merasa senasib sepenanggungan dalam mencari tempat tinggal yang baru. Perahu Batu kemudian dijadikan simbol pemersatu semua masyarakat yang hidup pada saat itu di Pnulose dan Pnusorluri. Nama dari Perahu Batu. Yang pertama, nama yang sakral. Perahu Batu di Desa Sangliatdol mempunyai sebuah nama yang konon menurut masyarakat setempat, nama tersebut tidak dapat digunakan atau dipublikasikan sembarangan. Walaupun demikian, semua warga Desa Sangliatdol tahu akan nama tersebut. Nama tersebut menunjukkan pada sebuah nama perahu dari para leluhur yang menggunakan perahu tersebut hingga sampai ke Desa Sangliatdol. Jadi pada kesempatan ini saya memang tahu nama itu, tetapi karena ada pantangan tersebut maka saya tidak masukkan nama tersebut di materi ini. Kemudian yang kedua, nama atau sebutan lain yang sangat magis. Ya, selain nama yang di Haydn tadi, ada sebutan lain dari Perahu Batu yang diketahui oleh banyak orang, yakni Natar Sori. Natar dalam pengertian bahasa daerah Tanimbar adalah sebuah tempat khusus yang digunakan untuk berkumpul. Natar juga dapat diartikan sebagai sebuah tempat persembahan.
Jika ditelisik lebih dalam, kata natar merupakan kata kerja yang terdiri dari dua kata, yakni na, ia atau dia, dan tar, panggil. Dengan demikian, natar berarti dia memanggil. Sedangkan kata sori berarti perahu dalam bahasa Tanimbar. Natar sori berarti perahu yang memanggil. Ada kisah menarik, ada wisatawan yang pernah datang dan menanyakan kepada saya, apa sebenarnya magis atau kesakralan dari perahu batu ini sampai orang begitu banyak datang ingin melihat dan mengunjungi warisan budaya ini. Saya kemudian balik bertanya kepada wisatawan tersebut, kenapa Bapak bisa sampai atau datang dan tiba di Desa Sangliat Dol? Dia juga merasa bingung untuk menjawab, dan saya katakan begini, Bapak sadar atau tidak, sebenarnya perahu ini punya daya untuk memanggil Bapak sampai ke sini. Dengan nama natar tadi, perahu tersebut mampu memanggil Bapak, mampu memanggil siapa saja untuk datang ke desa kami. Dia memanggil, perahu memanggil. Dan tempat itu atau lokasi perahu batu itu pun selalu ramai sejak dahulu dan menjadi tempat di mana warga masyarakat berkumpul untuk melaksanakan berbagai acara dan ritual. Lanjut, Bu. Perahu batu sebagai sentra ritus adat. Perahu batu merupakan pusat dari berbagai upacara adat dalam kehidupan masyarakat Desa Sangliat Dol. Berbagai ritual adat seperti sidang adat, pengukuhan, penerimaan tamu, dan berbagai upacara adat lainnya dilangsungkan di atas perahu batu ini. Itu seperti contoh-contoh foto di situ, ada turis yang naik di atas perahu, kemudian didoakan, kemudian ada rombongan dari Jakarta, kemudian dibawa lagi ada upacara adat. Ini di tempat ini, di perahu batu ini, dilakukan berbagai kegiatan ritual, baik menerima tamu maupun sebagainya. Lanjut, Bu. Perahu batu adalah miniatur demokrasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Perahu batu merupakan miniatur dan simbol dari demokrasi dan Bhinneka Tunggal Ika. Di atas perahu batu ini, tua-tua adat yang menjadi perwakilan dari masing-masing marga yang asal usulnya dari berbagai tempat yang telah menyatu sebagai satuan, sebagai satu kesatuan masyarakat adat, akan duduk di batunya masing-masing untuk berdiskusi, berunding, dan memutuskan sebuah persoalan. Jadi di batu-batu yang bisa dilihat di foto-foto ini, orang-orang tidak duduk sembarangan, tetapi mereka duduk sesuai dengan batu-batunya, sesuai dengan kepemilikan dari batu-batu tersebut. Lanjut, Bu. Di perahu batu ada terdapat 8 batu adat. Susunan perahu batu merupakan bentuk atau susunan soa atau marga-marga yang ada di Desa Sangliat Dol. Terdapat 8 batu adat plus batu 2 yang membentuk perahu batu. Kedelapan batu ini akan ditempati dari masing-masing marga dengan fungsi dan peran masing-masing. Ibarat sebuah kapal yang terdiri dari nakoda dan anak buah kapal, seperti itu pun yang terdapat pada perahu batu. Pada tanda panah tersebut, yang saya tulis ada di sebelah kiri, ada Ayo Wembun Lamire Sai Nyakit, kemudian di sebelah kanan Batvian Datuanak Ariesem Buariat Buksal Wembun, itu adalah marga-marga yang ada di Desa Sangliat Dol. Jadi di sini mereka tidak akan duduk sembarangan, tetapi sudah ada tempat-tempat khusus dari marga-marga, sehingga yang dituakan di dalam marga tersebut akan duduk di batu-batu ini dan melangsungkan sidang atau proses adat. Yang paling depan Batvian, dia duduk paling tengah, itu dia akan membuka upacara adat seperti
kegiatan-kegiatan misalnya MC, ya itulah Batvian. Dia akan membuka, kemudian akan dilanjutkan dengan Ayo Wembun dan Ratu Anak. Ayo Wembun akan memperjelas tujuan dari kegiatan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan yang di sebelahnya Ratu Anak. Lalu kemudian Aryesam, Sainyakit, dan Buariat akan memberikan tanggapan, dan setelah itu mereka akan berdiskusi dan akan diputuskan oleh Buksal Wembun yang menempati meja bundar yang ada di bagian belakang tersebut. Lalu pada bagian penutup, jika semua kegiatan atau keputusan sudah diambil, maka ada yang dikhususkan di sini untuk berdoa, yaitu yang bermarga Lamere, dia akan mempersembahkan doa untuk menutup segala sidang adat yang dilangsungkan. Lanjut, Bu. Perahu Batu sebagai model pembangunan pemukiman. Pola pembangunan desa atau perumahan mengikuti pola atau struktur perahu batu. Artinya setiap orang di Desa Sangliadol tidak membangun rumahnya sembarangan, tetapi harus mengikuti pola adat dan struktur dari perahu batu. Ya, jadi seperti tadi gambar di atas, ada 6 rumah yang mengelilingi perahu ini, itulah marga-marga tadi yang duduk di batu-batu, dan pembangunan rumahnya pun akan mengikuti pola dari susunan di perahu batu ini. Jadi kita generasi sekarang tidak sembarangan membangun rumah di mana-mana, tetapi kita akan mengikuti pola yang ada di perahu batu ini. Kendalanya sekarang memang ada beberapa tempat yang sudah bercampur marga, rumah-rumahnya sudah bercampur karena pengembangan desa, sehingga di beberapa titik sudah tidak seperti pola yang nampak pada bina desa ini lagi. Lanjut, Bu. Areal di sekeliling perahu batu sejak dahulu merupakan pusat dari berbagai aktivitas masyarakat, baik untuk bermain dan berekreasi, menari, berdendang, serta tempat melaksanakan berbagai upacara. Sejak nenek moyang memang tempat ini, areal yang luas, yang kita lihat ada pagar mengelilingi itu merupakan tempat berkumpul dan lain sebagainya, melakukan acara, berdendang, dan sebagainya. Dan itu yang saya dengar memang masyarakat tidak diperintahkan untuk datang ke situ, tetapi secara spontan, secara alamiah, mereka akan sendiri datang ke tempat itu. Karena ada, bagi saya merefleksikan itu ada daya tarik yang sungguh luar biasa, sehingga masyarakat menjadikan tempat ini, areal di seputaran perahu batu, sebagai tempat rekreasi. Lanjut, Bu. Ya, persoalan seputar perahu batu. Yang pertama, waktu pembuatan. Sampai saat ini memang kami belum mengetahui kapan persis waktu pembuatan dari tangga batu dari perahu batu tadi. Kami memang sudah ada 2 arkeolog yang pernah datang, satu dari Jerman dan satu dari Australia. Namun mereka ingin membongkar perahu batu tersebut, tetapi tua-tua adat dan pemerintah desa tidak menyetujuinya, sehingga mereka tidak bisa membongkar dan kami pun tidak mengetahui hasil atau proses seperti apa. Mungkin lewat kegiatan ini persoalan tentang waktu ini bisa dibantu oleh Kemendikbud untuk mencari cara bagaimana kami mengetahui kapan persisnya pembuatan perahu batu tersebut. Kemudian yang kedua, pemugaran. Perahu batu pernah dipugar oleh para tetua adat karena batu-batu di beberapa sudut atau bagian roboh. Saat pemugaran, semen dipakai sebagai material perekat karena tetua adat tidak tahu dengan pasti perekat yang digunakan leluhur pada saat itu. Yang ketiga, praktek ritus adat.
Praktik adat sudah mulai melenceng dari praktik yang sebenarnya, di mana hanya pada momen-momen tertentu upacara adat dilangsungkan di atas perahu batu. Namun saat ini seolah-olah upacara adat di atas perahu batu sudah dikomersilkan, sehingga siapa saja yang datang mengunjungi desa kami akan dibuat upacara adat. Ya, ini sangat miris, karena setahu saya dan beberapa sumber yang saya tanyakan, memang tidak semua tamu yang datang itu harus didoakan di atas perahu batu. Tapi saat ini hampir semua tamu yang datang itu didoakan di atas perahu batu. Mungkin karena dibayar, seperti itu. Kemudian yang keempat, pemaru yang hilang. Hilangnya objek pemaru di depan perahu batu memberi cacat pada perahu batu tersebut. Hingga kini objek pemaru tersebut belum kami temukan. Yang kelima, pembangunan yang merusak citra dari warisan leluhur. Pembangunan gazebo-gazebo, pagar, tempat empat tugu lampu, penimbunan dan pemasangan paving block telah merusak filosofi dari perahu batu itu sendiri. Nanti ada gambarannya di slide berikut. Ya, daya tarik perahu batu yang mulai berkurang. Persoalan-persoalan di atas merupakan kalkulasi penyebab kurangnya minat wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung seperti sebelumnya. Sungguh sangat miris, karena beberapa tahun terakhir ini sudah jarang kapal-kapal pesiar sampai atau datang lagi ke desa kami. Ada beberapa yang pernah datang terakhir, itu kami tanyakan alasan kenapa, dan mereka sendiri mengatakan bahwa perahu batu kami sudah tidak asli lagi. Sungguh sangat sedih mendengar jawaban mereka tersebut. Lanjut Bu. Ya, pada gambar pertama ini adalah kondisi atau keadaan asli dari perahu batu, di mana di situ hanya ada tanah, rerumputan, di belakangnya tidak ada pagar, tidak ada paving block dan sebagainya. Dan ini bagi saya lebih menarik wisatawan untuk datang daripada dibuat pada bagian kedua di bawah yang dibangun beberapa gazebo, seolah-olah ingin menunjukkan rumah-rumah adat yang seperti pada dina desa tadi, 6 rumah itu. Namun sebenarnya ini merusak citra dari perahu batu itu sendiri. Kemudian diprotes oleh kami, tetua adat, masyarakat desa, dibongkar rumah-rumah ini, kemudian dibongkar, dan tidak tahu pada tahun 2018 kemarin dibangun juga gazebo-gazebo yang hampir sama, tapi hanya 3 di areal yang sebelah. Dan jujur, kami sendiri dari masyarakat sangat kecewa terhadap keputusan sepihak dari Dinas Pariwisata. Dan ini kita lihat memang keadaannya atau kondisinya memang di gambar yang ketiga sudah tidak bagus, dalam artian bahwa ingin mempercantik, memperindah, namun sebenarnya nilai dari perahu batu, filosofinya sudah hilang, seperti itu. Lanjut Bu. Ya, ini saya kutip salah satu statement dari Kepala Dinas Pariwisata di website resmi pemerintah kabupaten. Sejak tahun 2016, melalui dana alokasi khusus, kami telah membangun beberapa fasilitas penunjang di samping areal perahu batu, seperti pagar untuk sedikit membatasi aktivitas masyarakat maupun yang lain agar tidak mengganggu kondisi di areal sekitar perahu batu. Jelas Batlolona yang merupakan Kepala Dinas Pariwisata saat itu. Masih panjang lagi. Next Bu. Ya, kenapa tadi saya katakan bahwa pembangunan-pembangunan itu sebenarnya merusak warisan leluhur kami, dan kami sendiri ingin untuk hal-hal itu dibongkar. Ini kita telusuri dari filosofinya. Filosofi tangga batu
berpuncak pada filosofi Perahu Batu. Setelah kita mencapai puncak tangga, kita akan melihat Perahu Batu yang merupakan simbol kebesaran dan kejayaan masyarakat Sang Liat Dol. Ibarat sebuah perahu yang sementara berlayar mengarungi lautan tanpa hambatan dan rintangan, itulah masyarakat desa Sang Liat Dol yang sementara mengarungi kehidupan di dunia ini. Sungguh sangat luar biasa dan mengagumkan konsep pemikiran leluhur saat itu. Namun sangat disayangkan bahwa filosofi indah dan mengagumkan yang diwariskan ini telah tercoreng dan ternodai. Perahu yang seharusnya berlayar tanpa hambatan dan rintangan kini mengalami banyak tantangan. Hambatan dan rintangan seolah-olah perahu tersebut diam di tempat, tidak bergerak, dan tidak berlayar seperti keinginan para leluhur. Perahu Batu yang merupakan gambaran dari perjalanan kehidupan desa Sang Liat Dol telah tercoreng dengan ulah orang yang tidak mengetahui arti dan makna filosofinya, sehingga keliru dalam menerjemahkan warisan budaya leluhur ini. Hilangnya objek pemaru yang belum ditemukan hingga kini merupakan cacat terbesar dari perjalanan panjang Perahu Batu ini. Selain itu, pembangunan pagar gazebo-gazebo dan paving block di seputaran Perahu Batu adalah sebuah kekeliruan. Dengan membangun pagar, maka masyarakat dibatasi untuk berada di areal ini. Perlu dipahami bahwa Perahu Batu merupakan jiwa dari masyarakat desa Sang Liat Dol. Sejak dahulu, areal seputar Perahu Batu merupakan tempat berkumpul dan melakukan berbagai acara. Namun kini masyarakat dijauhkan dan dipisahkan dari Perahu Batu. Ibarat tubuh dan jiwa, jika jiwa terpisah dari tubuh, maka tubuh itu akan mati. Begitupun yang terjadi saat ini dengan masyarakat desa Sang Liat Dol yang kini telah mati karena dipisahkan dari Perahu Batu. Filosofi dari Perahu Batu adalah perahu ini berlayar tanpa hambatan apapun, tanpa ada kendala dan rintangan apapun. Justru dengan adanya gazebo, pagar, dan paving block, perahu ini dihambat, tidak bisa bergerak dan tidak bisa berlayar. Perahu ini seakan tinggal diam di tempat. Lanjut, Bu. Upaya pelestarian, waktu pembuatan. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, Kemendikbud dapat membantu mencari metode yang tepat untuk mengetahui waktu pembuatan Perahu Batu. Pemugaran, ya, mengenai pemugaran ini merupakan sebuah cara dalam melestarikan Perahu Batu, namun sampai kini tetua adat belum mengetahui materi perekat dari batu-batu tersebut. Mungkin bisa dibantu apakah ada materi-materi apa yang bisa digunakan untuk mempererat batu-batu tersebut. Kemudian praktek ritus adat, saya dan beberapa orang mencoba untuk kawan hati dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga warisan budaya leluhur agar tadi acara-acara ritual di atas Perahu Batu tersebut jangan digunakan sebagai bahan komersil karena uang. Mereka menggunakan ritual-ritual itu untuk mendapatkan uang. Jadi kami coba untuk berwawan hati, berdiskusi dengan para tetua adat, pemerintah, untuk jangan melakukan hal seperti itu, karena itu tidak sesuai dengan warisan leluhur. Kemudian pemaru yang hilang, mencari kembali pemaru batu dengan biaya dana desa. Ini yang lagi kami perjuangkan untuk suarakan ke pemerintah desa. Pemaru kami sudah hilang dari tahun 2003, sudah pernah ada proses sampai ke pihak kepolisian, namun tidak berlanjut sampai ke pengadilan, dan sampai saat ini ujung Perahu Batu itu sampai saat ini belum kami temukan di mana keberadaannya. Kemudian pembangunan yang merusak citra warisan leluhur, kami sendiri ingin agar mengembalikan Perahu Batu kepada kondisi asalnya. Pembangunan yang tidak merepresentasikan filosofi Perahu Batu bagi kami sebenarnya harus dibongkar. Namun kami tidak tahu dengan cara seperti apa kami ingin untuk membongkar itu, karena hal itu sejak awal pembangunan pun kami sudah mencoba untuk menentang, membatasi, namun dengan berbagai cara hal itu terpaksa dibangun. Ibu bisa kembali lagi ke tadi yang gambaran Perahu Batu yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Saya mau kasih, ya ini. Jadi ada informasi menarik sebenarnya yang saya ketahui.
bahwa pembangunan dari perahu batu ini dari di areal seputaran perahu batu pada gambar ketiga ini dananya itu 1,5 miliar. Namun bisa dan gambar yang dikeluarkan oleh dinas dari Bapeda itu hanya ada bukan pagar yang dibangun tapi hanya fondasi. Tingginya cuma 30 cm. Kemudian rumah-rumah atau gazebo-gazebo yang ada di sebelah kanan ini, tiga gazebo itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanya semua paving block sampai ke batas tadi atau fondasi tadi. Namun ini gambar dari dinas pariwisata yang diturunkan ke kontraktor itu sudah ada gazebo-gazebo dan pagar. Nah, karena pertama kami sudah menolak pada gambar ketiga ini, kemudian mereka bangun lagi yang baru untuk menghabiskan dana 1,5 miliar tersebut. Mereka dengan berbagai cara berusaha untuk membuat laporan hasil nol dengan menambahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu dibuat di perahu batu. Karena sebenarnya yang hanya ada itu batas fondasinya 30 cm, kemudian paving block sampai ke pagar apa fondasi-fondasi tersebut. Kita balik, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Jadi gambaran tadi sebenarnya dari dinas pariwisata memaksakan secara sepihak untuk membangun hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ada di atas areal seputaran perahu batu. Dan bagi kami minta petunjuk untuk langkah-langkah seperti apa agar hal-hal itu perlu dibongkar. Ya, kita masuk pada bagian yang kedua. Mohon maaf agak panjang sedikit. Ini situs tangga batu kami. Next, Bu. Ya. Jadi tangga batu merupakan salah satu objek wisata di Desa Sangliadol. Tangga batu juga dibuat setelah perahu batu. Jadi yang pertama dibangun adalah perahu batu, kemudian yang kedua adalah tangga batu. Eksistensi tangga batu memiliki kaitan erat dengan perahu batu. Lanjut, Bu. Nama dari tangga batu adalah titar. Titar secara etimologi berasal dari dua kata tanimbar yakni ti yaitu kita dan tar artinya panggil. Jadi titar secara harfiah dapat diartikan sebagai kita memanggil. Penerapan kata ini pada tangga batu menghasilkan sebuah makna baru yakni titar artinya tangga batu. Tangga batu terdiri dari 108 anak tangga dan paling poin adalah kami banyak belajar. Tentu 15. Mungkin ini ada pertanyaan kepada Bapak Tommy yang ditunjukkan pada Bapak Tommy. Pertanyaannya, apakah adakah pengaruh kultur sejarah dalam konteks Indonesia dan kerajaan maritim pada dulu kala dalam pembentukan arsitektur perahu baru Sangliadol? Mungkin bisa dijawab Bapak Tommy? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang menarik. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya antara sejarah Indonesia atau budaya Indonesia dengan masyarakat Desa Sangliadol atau leluhur saat itu memang ada kaitan, ada eratnya. Dalam arti bahwa pada saat masyarakat desa atau leluhur Sangliadol itu mencari daerah baru untuk tinggal, mereka menggunakan perahu. Nah, perahu ini memuat banyak orang, dalam arti beberapa orang yang di dalamnya dan mencari tempat tinggal yang baru. Kehidupan mereka di dalam perahu ini pun senasib sepenanggungan, sehingga apapun yang mereka alami dalam mengarungi lautan, itu mereka merasa sama-sama sebagai satu kesatuan.
seperti pepatah kita bahwa nenek moyangku seorang pelaut, ya itulah gambaran dari leluhur saya juga saat itu. Jadi awal mereka duduk bersama-sama untuk berdiskusi, kemudian bertukar pikiran di atas tanah, mereka kemudian mencoba untuk melewati masalah-masalah yang mereka hadapi, misalnya masalah faktor alam tadi seperti hujan dan lain sebagainya itu dengan membawa batu. Batu untuk mereka duduki. Ya, tapi menurut saya mereka juga pasti berpikir harus ada satu ikatan, ada sesuatu hal yang bisa mengikat mereka sehingga kebersamaan mereka di tempat yang baru itu harus memang benar-benar seperti tidak terpisahkan seperti itu. Sehingga perahu batu yang jadi sarana mereka untuk sampai ke tempat tujuan atau rumah tempat tinggal mereka yang baru, pemukiman yang baru, itu diambil untuk membangun perahu batu untuk mengelilingi tempat mereka berdiskusi tadi. Sehingga bagi saya ada kaitan erat apa yang menjadi kehidupan masyarakat saat itu berlayar. Perahu itu diambil sebagai simbol pemersatu bagi masyarakat atau leluhur saya saat itu. Hingga dibangun juga perahu batu yang kedua di tempat atau desa saat ini. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih jawabannya pada Pak Tommy. Ini ternyata kita sekarang sudah pukul 15:03 waktu Indonesia Barat, tidak terasa ya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 3, maka dengan terpaksa kita harus mengakhiri diskusi bincang santai kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gunawan, Bapak Benyamin, dan Pak Thomas. Mungkin saya tidak usah membacakan kesimpulan karena diskusi mengenai arsitektur dari desa ini masih sangat terbuka dan sangat panjang ya. Namun ada sedikit catatan dari kami, yaitu perlu dilakukan suatu upaya agar kepunahan bangunan tradisional dapat dihentikan karena pelestarian untuk generasi yang akan datang tergantung kepada besarnya kesadaran akan arti penting tradisi dan nilai-nilai warisan budaya yang dimiliki. Namun sebelum kita akhiri, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan bagi Bapak Ibu yang masih mematikan kameranya, bisa dihidupkan terlebih dahulu. Sudah siap? Kita foto bersama. 1, 2, 3. Satu kali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Bisa senyumnya lebih lebar lagi. Terakhir kali, 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Waalaikumsalam.